tentang kemampuan ekonomi daripada masyarakat kita. Dan itulah maka salah satu kewajiban kita bagaimana masjid mempunyai kegiatan-kegiatan yang memberikan makna kemakmuran kepada masyarakatnya. Itulah tentu yang menjadi suatu pedoman daripada pengurusan masjid ini. Pengurus yang besar berarti niat besar, niat untuk memakmurkan. Pengurus bukan hanya dilantik dan menjadi pengurus, tapi tidak mempunyai kegiatan yang bermanfaat, tentu mengurangi makna daripada pengurus tersebut. Dan itulah saya harap pengurus yang dilantik mempunyai kemampuan untuk ini. Selalu saya akan sampaikan bahwa makna daripada semua itu adalah bagaimana kita maju secara bersama-sama di bangsa yang besar ini. Kita memaklumi bangsa kita 88% Islam, tapi ekonominya tidak sepadan dengan jumlahnya. Karena itulah maka kita harus berusaha bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat keseluruhan untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini, khususnya di Batam. Yang alhamdulillah mempunyai masjid, dua masjid yang besar. Nah sekarang nanti dibangun lagi yang saja dekat bandara. Sungguh suatu daerah yang luar biasa kemampuan masjidnya. Mudah-mudahan ini berwarna dan sebagainya. Karena itu seperti saya ingin sampaikan kepada tinggi terbang burung jelati, mati tercakap di acara panas. Pengurus mungkin telah diranti terus mengabdi jaga amanah. Itulah makna daripada perhatikan ini, menjaga amanah kepada kita semuanya. Karena tanpa amanah yang dijalankan, maka kita tidak akan mendapatkan masjid yang mempunyai visi mampu dan dimampukan. Itulah makna apabila kita Makan. Dari semalam saya duduk sini. Nanti kan tak difungsi. Apabila kita menelaah dalam zaman Rasul, masjid mempunyai peranan yang berbangga. Tempat perundingan, tempat peradilan, tempat musyawarah, tempat tentu membicarakan tentang kemajuan bangsa. Tentu sekarang ini sudah berbeda. Karena pemerintahan ada resmi, ada pengadilan yang mempunyai gedung sendiri, ada lembaga-lembaga yang lain mendukung bangsa ini. Namun masjid tentu tetap dapat mempunyai peranan seperti itu. Meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan makna ekonomi masyarakat. Jadi selalu saya gambarkan bahwa acara di masjid bukan hanya dakwah, akidah, ibadah, atau amalan, tapi juga memberikan dorongan, semangat agar kita mempunyai sesuatu yang punya. Di Batam ini tentu banyak usaha, banyak industri, namun tentu kita bisa menghitung berapa yang dimiliki oleh umat. Tapi tentunya jutaan buruh, dan saya kira 90% buruh itu adalah umat. Jadi jangan kita hanya menjadi buruh, tapi juga menjadi pemilih, supaya tetap menimbulkan pendapatan yang lebih tinggi daripada kita semuanya. Semua itu dapat dijalankan amanah itu di masjid. Semua itu dapat dijelaskan di masjid. Jadi bukan hanya berbicara tentang keadaan agar dan akibat, tapi muamalah. Karena itu yang berbicara yang saya selalu ajurkan, bukan supaya diminta orang-orang yang mengerti tentang ekonomi, yang mengerti tentang pertanian, yang mengerti tentang kelautan, yang mengerti tentang perbankan, agar kita bukan hanya melaksanakan ibadah rohani, tapi juga saya selalu menggambarkan secara sederhana doa kita, termasuk doa tadi yang digambarkan selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Lalu kita minta kebaikan sedunia dan kebaikan ya, diri. Tanpa itu tentu tidak akan. Apalah jawabannya. Saya bersama-sama di sini pada saat ini tentu nanti akan memberikan ceramah yang baik tersebut. Saya bersama-sama di sini Pak Imam tadi berbicara, Pak Guru Lawo supaya berdiri. Ada Sudirman Said, Sekjen PMI, ada Ferry Mukhidan yang mengurus PMI juga, dan beberapa pengurus lagi yang hadir untuk memberikan dorongan dan semangat untuk kita semua yang ada di sini. Inilah harapan saya, mudah-mudahan dapat menjadi bagian daripada pedoman-pedoman kerja yang kita jalankan. Saya tutup dengan pantun. Hewan diburu anak kelinci, tertembak panah di ujung kaki. Tujuan baru wisata religi, Masjid Sultan Riyad Shah menawan hati. Anak balang jalan melompat, tersambar kilat terbang melesat. Kota Batam berkembang besar, junjunglah adat supaya berkah. Itulah harapan saya kita semua. Semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid agar menjadi bagian betul daripada kepada kita sekarang bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.